Ini ganti oli. Ganti oli. Ya, senderannya. Itu orang sendiri juga dari depan ya. Sore. Udah mentok ya? Lu suruh kalau nah, naikin lagi ya. Kalau ngambil sih boleh. Enggak, di mana? Kalau dia kalau enggak habis enggak cukup nanti. Gue turunin ya. Tuh, murah segini gini aja Bang Ipul. Naik, turun, naik, turun. Udah ya, sekarang udah crash. Nah, udah mulai habis dia kalau udah bunyi gitu serang. Nah, udah mulai berat tuh naiknya. Suaranya juga. Turunin lagi. Nah. Kembali yang paling dekat. Akhirnya udah nggak bisa juga kan? Baru isi, baru kita isi Bang Ipul. Hah? Mau ganti aja langsung? Udah, nanti isi olinya nanti ya. Di belakangan. Diganti deh. Isinya juga enggak? Ada. Isinya lama. Ini apa tuh ada filternya loh sini. Ada filternya. Tapi ya. Iya. Coba senter HP lu. Ini botolnya nih, enggak ada. Hah? Ada ini. Botolnya. Oh, udah ada tetap ada ya. Oh, pasang ini yang jadi. Ini. Ya, sini ya. Ya, ini kan kering, seru. Kita perlu ya. Thank you.
dulu. Kadang ini udah tak lama. Sistemnya ini output dari shock hidrolik degrees, ini output dari shock chain-nya naik turunnya. Dia nahan di sini, nah dikontrol sama selenoid. Kita nahan sama selenoid, apabila ada perintah selenoid buka tutupnya itu, berarti ngebuang nih. Dan outputnya nanti dari sini. Outputnya dari sini. Ini motor untuk inputnya. Input motor. Jadi yang bawah ini input ke itu ya, ke degrees sama motor. Ini jagoan kantor kita nih, lihat badannya kayak preman, rambut gondrong. Hai. Ada di pin out
Jadi sudah terpasang silang unitnya. Sudah coba dites Bang Ipul, naik turunnya Bang Ipul. Tes. Backrestnya Bang Ipul. Oke, naik Bang Ipul. Sama unitnya naik. Ini yang lama. Nah ini oli yang lamanya. Ini udah diganti selenetnya. Yang lama. Oke.